Hai dulur Lingkar Media, pada video kali ini kita akan mereview sebuah kaos lengan panjang yang ini mungkin sangat cocok digunakan untuk orang-orang yang berada di dataran tinggi ataupun ketika digunakan saat aktivitas camping atau pendakian. Oke, seperti apa kaosnya? Inilah kaosnya, adalah Eiger dengan seri Tropiz Long Sleeve. Oke, seperti apa lengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, ini kaosnya sudah kita siapkan. Ini kita ambil warna hitam ya. Untuk pilihan kaosnya itu ada dua, yaitu warna hitam atau warna abu-abu gelap lah, warna abu-abu. Kita katakan warna abu-abu dengan kombinasi hitam. Dan satunya lagi itu warna biru dengan kombinasi sablonnya warna biru gelap. Oke. Seperti yang tadi kita sampaikan, kaos ini adalah namanya kaos Eiger Tropiz Long Sleeve. Oke, seperti apa desainnya? Kita beberkan saja. Untuk desainnya ini sangat simpel sih. Desainnya sangat simpel, hanya ada logo Eiger saja pada bagian depan. Logo Eiger gede dan tulisan Eiger. Nah, salah satu yang menarik dari kaos ini adalah ini bahannya sangat lembut sekali. Dan kalau saya kira kalau ini digunakan untuk aktivitas camping atau kemah ataupun di campsite, ini sangat cocok sekali karena bahannya itu adem seperti bahan fleece. Nah, untuk bahannya ini adalah terbuat dari bahan katun teri. Jadi terbuat dari bahan katun teri, semacam atau mirip bahan-bahan handuk gitu ya. Handuk itu kan kadang katun teri bahannya. Handuk ini bahannya katun teri. Nah, seperti ini bagian dalamnya dan seperti ini bagian luarnya. Untuk yang warna abu-abu gelap atau warna hitam, kita katakan warna hitam sajalah. Oke. Untuk bagian depan yang tadi kami sampaikan hanya ada logo Eiger dan tulisan Eiger. Ini jenisnya yaitu sablon flocking di semacam kayak deboss gitu ya. Jadi kalau kan ada istilah emboss, ada istilah deboss. Kalau yang emboss itu sablonnya kayak masuk ke dalam, kalau yang deboss itu jadi kayak timbul keluar itu. Nah, seperti ini lengkapnya. Ini sablonnya flocking, model flocking. Nah, oke. Dan ini logo Eiger-nya. Nah, sekilas sangat simpel sekali ya, tidak ada variasi apapun lah. Hanya ada logo dan tulisan Eiger. Kemudian ini lengan panjang. Ujung lengannya menggunakan rib, ban karet atau rib. Ini lengannya menggunakan rib. Seperti itu. Nah, oke. Dan pada bagian belakangnya polos, tidak ada apa-apa. Tidak ada logo Eiger yang gede, nggak ada. Hanya ada logo Eiger yang kecil, yang kalau sekilas ini tidak kelihatan lah kalau nggak diperhatikan. Nih ada logo Eiger dengan tone atau warna yang senada dengan warna kaosnya. Nah, untuk sablon Eiger-nya ini sablon Eiger grafis ya, timbul gini ya. Ini kayak sablon karet gitu. Oke, ini pada bagian punggung atau pada bagian bawah leher, posisinya di atas kecil. Nah, dan kalau sekilas ini nggak kelihatan, tapi kalau kita perhatikan ini kelihatan ada sablon logo Eiger dan tulisan Eiger. Oke, tadi kita perlihatkan bagian depan atau bagian luar bahannya dan bagian dalamnya warna putih ya, dalam warna putih, luar warna hitam atau warna gelap. Oke, seperti biasa untuk menyatakan atau membuktikan keaslian, pada bagian bawah ada brand tag yaitu Eiger. Ini bahannya adalah 60% katun dan 40% polyester t-shirt. Nah, ini biasa, seperti biasa ada saran pencucian. Oke, seperti itu. Dan pada bagian atas ini ada house strap
atau yang bisa digunakan untuk menggantungkan pada capstock atau gantungan kalau baju ini tidak digunakan. Oke, seperti itu. Nah, untuk ini ada tulisan antiviral and microbial protection. Jadi ini pakaian ini telah diproses ulang dengan penambahan zat antivirus atau antiviral, menyebabkan sedikit perbedaan pada tampilan dan ukuran. Nah, oke. Ini belum kita coba, ini ada keterangannya, menyebabkan sedikit perbedaan pada tampilan dan ukuran. Bisa jadi ukurannya kayak model slim fit kali ya, atau sejenisnya. Oke, karena kita belum pakai, nampak ini baru kita review awal lah, jadi belum bisa kita buktikan untuk keterangan ini. Oke, untuk tagnya ini tagnya Engineer for Tropical Adventure seperti biasa, dan ini seperti kaos Eiger Porter ya, yang pernah kami review juga. Seperti ini ada teknologi Heik, kaos Eiger Porter Heik, teknologi Heik Ferroblock, resistant to viruses and bacteria. Jadi perlindungan dari virus dan bakteri. Oke. Nah, ini Heik Ferroblock antiviral. Dan ini brand tag-nya yaitu Eiger Phoebe Tropis, warna hitam, warna hitam. Ukuran double XL. Ini dibanderol seharga Rp259.000. Jadi barangkali teman-teman mau membeli kaos ini harga banderolnya dia Rp259.000. Bisa juga harga bisa berkurang atau bertambah seiring adanya barangkali ada promo ataupun ada event Harbolnas dan lain sebagainya. Bisa juga harganya bisa naik. Pada saat video ini dibuat harganya adalah Rp259.000. Baik, demikian review tentang kaos Eiger jenis Tropis long sleeve. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tonton terus video-video di channel Lingkar Media. Thanks for watching dan salam Lingkar Media.